Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bunda-bunda semua dalam keadaan bahagia. Berikut ini bocoran sinopsis sinetron Cinta Sejarah Cinta yang mana akan tayang 6 September 2022 hanya di SCTV. Hasil tes DNA menunjukkan jika Niko merupakan ayah biologis dari anak yang dikandung Ayu. Sebab itu, Niko langsung merasa bersalah karena dia selama ini sudah berbuat kasar pada istri keduanya itu. Sampai-sampai Niko rela berpura-pura sakit agar bisa menjaga Ayu yang kondisinya tengah kritis di ruang ICU. Sementara itu, kondisi Starla juga sangat lemah. Dia yang memiliki riwayat penyakit kista harus menjalani operasi di tempat yang sama dengan mana Ayu dirawat. Kondisi Ayu makin melemah. Dia kritis karena kehabisan banyak darah dan harus mendapatkan transfusi. Ketika Niko berpura-pura sakit dan duduk di kursi roda, dia menerima telepon dari perawat yang mengatakan bahwa jika Ayu kritis dan membutuhkannya tersebut. Ayu butuh darah, sementara Satria masih harus ngurusin Starla lagi, pikir Nino. Di sisi lain, Ben yang gagal membunuh Ayu sepertinya membuat rencana baru. Dia menyuruh anak buahnya untuk mencuri ampul darah yang golongannya sama dengan Ayu. Cara itu dilakukan Ben agar Niko kesulitan mendapatkan atau membeli ampul darah yang golongannya sama dengan istri keduanya. Saya yakin Niko akan kesulitan mendapatkan darah-darah ini, kata anak buah Ben melalui sambungan telepon. Dengan begitu, aku tidak perlu mengotori tanganku untuk membunuh Ayu, batin Ruben. Lantas, bagaimana kisah ini selanjutnya? Saksikan saja kelanjutan dari Cinta Setelah Cinta yang akan hadir di SCTV sekitar jam 19.30. Jangan lupa like, komen, dan share ke semua jejaring sosial di channel